Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menu kita hari ini, resepi ibu sate Indonesia. Saksikan. Bahan-bahan untuk perapan ayam, 550 gram dada ayam, 5 ulas bawang putih, 1 sudu makan serbuk ketumbar, kicap manis secukupnya, minyak secukupnya dan garam secukupnya. Okay, kita mulakan. Kita letak sedikit garam, bawang putih, serbuk ketumbar, kicap dan minyak. Okay, kita gaul. Okay, kemudian kita akan siram di atas ayam ni. Kita siram. Okay, sekarang Kak Liz akan gaul menggunakan tangan supaya rata. Okey, ini dah rata. Sekarang Kak Liz akan rehatkan dulu selama 10 minit. Okey, sementara kita menunggu ayam ni diperap, kita siapkan dulu bahan-bahan yang untuk kuah sate. Terdapat dua jenis sambal di sini. Pertama, sambal kacang dan bahan-bahannya. 200 gram kacang goreng yang telah dikisar. 1 sudu makan gula pasir. 3 ulas bawang putih yang telah digoreng dan 3 biji kemiri ataupun buah keras. 5 tangkai cili padi yang telah digoreng. Kicap lemak manis kipas udang secukupnya. Kicap manis ABC secukupnya. Daun limau purut dan juga limau purut secukupnya. Bawang goreng secukupnya. Air masak secukupnya. Dan garam secukupnya. Sekarang ni Kak Liz akan blend dulu bahan-bahan semua ni. Okay, kita gunakan air secukupnya. Okay, dah cukup. Okay, sekarang kita akan gaulkan semua bahan ini di dalam bekas ni. Masukkan kacang. Masukkan gula pasir. Masukkan garam. Masukkan daun limau. Kita koyak dulu. Kita ambil di bahagian tepi saja. Masukkan kicap manis. Masukkan kicap manis ABC. Okay, kita kacau dulu. Okay, akhir sekali kita masukkan limau purut dan kita ambil airnya. Untuk bagi sedap kita boleh masukkan dalam ni. Okay, kuah kacang kita ni dah siap. Sekarang Kak Liz akan siapkan pula yang untuk kuah kicapnya. Yang kedua, bahan-bahan untuk sambal kicap. 4 biji bawang kecil, 2 ulas bawang putih, setengah biji tomato, 6 tangkai cili padi, kicap ABC secukupnya dan juga kicap lemak manis secukupnya. Seterusnya untuk sambal kicap, kita masukkan ke semuanya sekali ke dalam bekas ni. Kita letak kicap ABC dan kicap lemak manis. Okey, kita gaul. Okey, sambal kicap kita ni dah siap dan sekarang Kak Liz akan bakar sate. Okay, sebelum kita mulakan, di sini Kak Liz gunakan arang dan juga pasu yang mana telah dilubangkan di bahagian bawahnya. Tapi kalau kawan-kawan nak guna yang lain pun boleh, yang mana selesa untuk kita bakar sate. Okey, mula-mula kita buka api dulu supaya bara ni tahan. Kita guna api sederhana. Okay, kita sapukan dulu minyak di bahagian sini. Kemudian kita bakar. Okay, kenapa Kak Liz gunakan dapur gas, pasu dan juga arang? Supaya Kak Liz nak dapatkan aroma daripada sate tu berbau arang. Okay, kita boleh kalihkan supaya dia tak hangus. Okay, sate kita ni dah masak. Kita akan angkat dulu. Kemudian Kak Liz akan bakar yang lain sehingga selesai. Okey, sate dah selesai dibakar semua dan sedia untuk dihidang. Alhamdulillah, inilah resepi untuk hari ini. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.